Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para prajurit, PNS TNI Angkatan Udara dan keluarga dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita selalu pandai mensyukuri setiap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada dalam bulan Ramadan. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil di sana adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak hai, enggak diseru. Yang enggak beriman, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi apa tujuannya? Untuk bertakwa. Jadi berpuasa di sini dalam ayat ini adalah tujuannya untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kelihatan identitas seorang muslim itu menonjolnya. Kenapa demikian? Karena seorang muslim tentu di sini kelihatan keislamannya sebagai orang yang beriman, karena dia melaksanakan tiap-tiap butir daripada rukun Islam itu sendiri. Demikian juga di dalam identitasnya sebagai seorang insan yang Pancasilais, juga dia harus mengamalkan butir-butir daripada sila-sila daripada Pancasila itu sendiri. Jadi orang yang beriman juga di dalam Ramadan ini, yang diserukan di dalam bulan Ramadan ini untuk berpuasa, adalah mencetak insan-insan yang bertakwa. Artinya adalah agar mereka kembali ke fitrahnya yang semula, yaitu orang yang bersih. Mudah-mudahan dalam kita bulan Ramadan ini dapat membentuk insan yang Pancasilais dan juga kelihatan identitasnya sebagai seorang yang muslim. Jadi identitas sebagai seorang muslim adalah mereka melaksanakan butir-butir daripada rukun Islam itu sendiri, dan sebagai insan yang Pancasilais adalah mereka yang mengamalkan daripada lima butir-butir daripada Pancasila itu sendiri. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.